Satari Saroji Sangit, calon jemaah haji asal Kabupaten Sintang, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi setelah sempat dirawat selama 2 hari. Satari yang terdaftar dalam kelompok terbang 16 rombongan 6 Regu 24 ini meninggal dunia karena sakit jantung. Kemudian dari sekian banyak jemaah tersebut, ada salah satu jemaah Kabupaten Sintang kloter 16 ada yang meninggal, yaitu atas nama Suruji, kalau tidak salah ya, dari Kabupaten Sintang, itu yang meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita doakanlah almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan memang kondisi beliau itu meninggal dalam keadaan sakit jantung, sempat dirawat juga di rumah sakit. Selain itu, sebelumnya pemerintah Kalimantan Barat juga membatalkan keberangkatan 2 orang calon jemaah haji asal Kalbar karena sakit, yakni Ismail Kepong asal Kabupaten Kuburaya dikarenakan sakit jantung dan Rasmen Kisman Wondo asal Mempawah karena HB rendah. Keduanya terpaksa harus kembali dan menunggu keberangkatan ibadah haji tahun depan. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.